Gar. Yes. Bantuin itu Gar, bapaknya itu Gar. Bajak sawah ini. Ya, ini ya. Enaknya kulineran-kulineran di Ubud ini ya, kayak gini ya view-nya ya. Ubud apa Tabanan? Loh, Ubud apa Tabanan ini? Enggak bisa bedain Ubud sama Tabanan. Susah ya kalau kalau view-nya kayak gini. Loh. Ubud kita ya. Jadi ini yang namanya kuliner Bali. View-nya menang banyak ya. Nah, ini ceritanya kita ada di mana ini? Kok suasananya? Ada di Tabanan ini, kita ada di Kediri Tabanan. Di Kediri Tabanan ya. Di warung apa namanya ini? Kita lagi ada di warung kita Dewi Sri. Warung kita Dewi Sri ya. Kalau nge-review mulainya dari belakang ya, ya bingung. Nah, yuk langsung cek-cek ke depan. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya. Nah, jadi ya kalau habis Galungan Kuningan ini kan momen-momennya dapat THR biasanya ya. Nah, sekali-kali cari-cari kulineran yang istimewir lah gitu. Seistimewir apa? Seistimewir ya ini tempatnya. Permisi. Mbak, ini beneran ya di Tabanan ya? Benar ini di Tabanan. Ini tadi soalnya tadi waktu pembukaan kok rasanya sensasinya kayak berasa di Ubud ya? Oh gitu. Jadi ketemu sawah-sawah gitu kan, dari biasanya kita di sawah ketemunya di Ubud ketemu sawah. Oh, gitu. Tapi memang Tabanan sih juga lumbungnya juga, sawah, ya? Lumbungnya padi. Ceritanya saya sering lewat. Saya sering lewat tapi baru kali ini kita nyobain ya. Di warung kita Dewi Sri ini. Jadi kalau menu-menunya kayak gimana sih, Mbak? Yang best sellernya adalah bebek timbungan. Bebek timbungan. Perbabian duniawi ada enggak? Perbabian duniawi. Oh, di sini halal. Oh, semua halal ya, semua halal ya. No pok-pok. Nah, ada perbabian duniawi. Kita kali ini meminimalisir kolesterol kita ya. Kita enggak makan daging kali ini ya. Kalau dapurnya? Boleh. Boleh dapur? Wih. Enggak sopan ya. Baru masuk pertama kali ke sini dapur orang ya. Kebiasaan. Permisi. Ini tutorial masak ala Master Chef ya, Pak Master. Aromanya ini belum matang loh, tapi udah aromanya udah cukup buat lapar. Manis. Ini sekarang tutorial cara masak sapu tahu yang baik dan benar ya. Yang lain lagi yuk. Nah ini ya, ini daripada kelamaan nunggu matangnya keburu di skip sama netizen. Lihat yang sudah jadi aja ya. Nah kayak gini. Sambil ngelihat tempat makannya. Nah, ini bisa buat, gede banget ya. Ini muat ini Mbak 100 orang ini Mbak. Muat ya, 100 orang bisa ya? Bisa. Wih, gede banget tempatnya. Ini biasanya paling sering pakai acara apa ini, Bu? Acara meeting-meeting kantor, meeting. Wedding-wedding, tapi enak ya. Lihat aula pas langsung view-nya di depan. Nah, depannya sawah kayak gini. Ger. Yes. Ini tadi bebeknya ngambil di sana, Ger? Enggak. Ngambil di sana. Nah, langsung ya bebek apa namanya itu? Bebek timbungan. Ya. Nah, jadi khas dari Dewi Sri. Ini yang salah satu best sellernya. Ya, best seller. Jadi apa Mbok yang bikin bebek timbungannya ini dicari sama orang kira-kira Mbok? Karena kan proses masaknya ini sangat unik ya. Sangat unik. Dari bumbu Bali diungkap dulu, terus dibakar dengan bambu. Bakar sama ini bambunya langsung dari hasil bakarannya? Iya, benar. Oh, ya pantesan. Wih, ini ya. Ini apa namanya, Mbok? Pakai ini, Mbok? Nasi besek gurami bakar. Nasi besek gurami bakar. Ini guraminya dibakar? Iya, dibakar. Bakar ya? Dari judulnya, Bang. Jadi yang kita mau review kali ini ya. Yang pertama bebek. Oh. Yang kedua tumpeng. Nasinya nasi. Si bebek. Oh, ini nasinya bebek. Walah, enggak nyambung. Ya, mungkin kan kita makan bebeknya tuh dijambalin kan. Oh, iya. Sama sayur urapnya ya. Iya, benar. Terus ini sebelum kita mau nyobain ini Mbok, gimana historinya Mbok? Historinya, sejarahnya warung kita Dewi Sri ini Mbok. Nah. Oh gitu. Ini sama bos-bosnya kan ya? Iya benar. Nah, kalau sama bosnya kan bisa dikulik-kulik sedikit ya, ditanya-tanyain
Soalnya banyak yang sering lewat di Tabanan ini, banyak yang tahu warung ini tapi belum tahu siapa yang punya. Nah, ini coba kenalan dulu. Halo. Ini dari tahun berapa tadi kan? Dari 2008. 2008. Ya. Yang merintis beli sama mbaknya ini? Bukan, orang tua. Saya. Oh, ya. Jadi diwariskan. Diwariskan. Enak jadi uang suki gini ya. Enak ya. Dapat warisan rumah makan tepi sawah. Nah. Ini sekarang kita mau nyobain bebek timbungannya. Selain bebeknya nih ada udah sama nasi sama. Oh, udah sayur komplit ya? Urap, ada sambal matah di sini. Komplit ya. Udah penasaran nih kayaknya. Ini kayaknya timbungan dengan bumbu Balinya gitu deh. Sekalian pakai TikTok. Shred. Jadi ini ya. Ini yang namanya makan bebek. Wow. Ala mepet sawah. Empuk banget. Kurang. Ini enggak kelihatan shrimp. Ini memang ya. Mungkin beda ya. Mungkin mirip ya timbungan sama presto cup ini ya. Tingkat keempukannya. Empuk banget dagingnya, empuk banget. Ini padahal bebek loh ya. Bebek biasanya kan lebih alot, lebih atos, tapi ini empuk banget. Jadi di tak cobek tadi langsung merosot. Coba bumbu kuningnya. Waduh. Emang timbungannya itu ciri khasnya di situ. Mirip kayak bumbu. Rasanya sampai bumbunya sampai masuk ke dalam. Mirip kayak bumbu genep enggak kuningnya? Bumbu kuningnya. Baru tahu ya, baru nyobain ya. Kalau sama anu, rasa-rasa kuning-kuningnya betul tuh sama enggak? Beda. Nah, ya. Sensasinya beda. Aduh. Karena empuknya. Empuk dan pengolahannya. Dapat banget. Cobain gulamnya yang barunya tuh. Aku juga ngiler sebenarnya. Tapi makar kali ini mau makan pakai guraminya. Pakai gurami. Kami cepat aja. Ini katanya cuma 50.000 tadi ya. 50.000 mulai dari 50. Diangkat dulu lah ikannya, Re, biar kelihatan. Segede apa? Gurami ini ya, gurami ya. Gurami, gede banget. Ini. Bingung kok suruh milih bebek sama guraminya bingung kan? Aku tetep jatuh cinta sama timbungannya. Mau nyobain timbungannya kali ini. Gak apa-apa ya, makannya pakai tangan aja. Aku udah cuci tangan ini. Yang penting makan bebeknya biar bisa dicomot-comot. Yang penting gak ditungguin bosnya, bingung. Rugi. Nih. Sambal, apa namanya tuh? Ada sayur urap. Sayur urap. Ini emang pas banget ya. Timbungan dengan bumbu kuning. Bumbu Balinya gitu dikasihin sayur urap. Sayur urap ini juga sayur khas Bali ya. Dapet sambal mata. Jangan banget loh. Bet. Ya, Mbak. Ada lengkap ya, dapet sambal mata ya. Nah, coba lagi. Makar kayaknya ngiler nih. Lihat aku makan bebek nih. Makar. Nanti giliran. Oh, giliran. Saru. Berani makan bebek. Coba gigit. Ntar asam urat merik-merik. Ntar linu-linu. Aku heran kenapa kita baru nyobain ya. Enggak. Baru tahu. Ya, yang lebih heran lagi ya, sering lewat tapi enggak pernah tahu kalau belakangnya ini sawah. Ada ini. Soalnya dari depan kan pinggir jalan. Tapi belakangnya view-nya kayak gini. Jangan banget. Saya urapin juga, Jan. Nih. Kalau ini mumpung. Mumpung ada menu-menunya ya, sekalian kalian dilihatin. Shrimp. Oh, di sini juga beneran ada ini. Nah, kalau kesini itu yang enak itu katanya tanggal tua ya, tanggal tua. Itu baru aku ngomong. Jadi katanya buat, kalau tanggal tua itu ada promo lagi. Jadi promo khusus tanggal tua dari tanggal berapa tadi? 23. 23 enggak? Oh, dari tanggal 23. Dari tanggal 23 sampai akhir bulan tuh ada promo tuh. Tapi menunya ganti-ganti tapi ya. Beda-beda. Ya, ganti-ganti. Kalau akhir bulan yang katanya rada kering tapi mau makan enak tuh, cocok banget. Nyeles. Benar itu ada. Nyeles. Nyeles. Ya emang benar begitu kan? Aku jamur sayurnya enggak ada juga, enggak berhenti-berhenti, enak banget loh. Dagingnya juga empuk. Ya. Yang mager buat kesini tetap udah ada. Grab sama Gojek ya? Iya, Grab sama Gojek. Nah, ya. Semua sambalnya komplit. Ini. Kalau di biasanya tuh dapetnya sambal apa aja, Pak? Sambal
sambal matang ya, sambal matang, sambal matang. Terus plecing kangkung. Ada plecing kangkung. Ada plecing kangkung. Udah dapat buahnya pula. Wih, komplit. Jadi ini sejenis kayak apa namanya itu nasi kotak gitu tapi dikemas pakai besek ya. Cuma 50 ribu. Start from 5. Udah dapat buah juga. Aduh, lengkap. Ini siapa tahunya, Rek? Cobain, Rek. Sama siapa tahu. Walaupun belum ikhlas aku menyingkirkan si bebek timbungan ini. Keburu dingin, Rek. Tadi melihat chef-nya masak itu udah aromanya itu udah ini banget ya, menggoda banget. Jadi ini sapo tahu seafood. Isiannya juga macam-macam banget ya. Kita cobain dulu. Aduh. Ini enggak pakai nasi ini makanya. Aku suka cemil kayak gini, enak nih. Ini jamur-jamurnya tadi lengkap ya. Jamurnya ada jamur kancing, ada jamur apa sih namanya? Jamur kuping. Rasanya seger, tapi kalau yang kurang seger ya ini. Siapa namanya ini? Es kelapa ala Dewi Sri. Ala Dewi Sri. Isinya macam-macam. Bentar, masih doyan, masih doyan. Kamu ya. Ini udangnya. Ada aja isinya ada udang, ada cumi juga dari isian ini. Perlu yang segar-segar, ini yang maju. Es kelapanya ini jadi kelapa utuh, tapi di dalamnya itu udah ada buah-buahannya, jadi bukan cuma buah kelapa aja. Di sini banyak banget. Jadi kayak es buah gitu, cuman dengan dominan airnya dari air kelapa. Kalau pengen nyobain sensasi makan mewah, mepet sawah, sensasinya rasa diubut, tapi ternyata di Tabanan ya? Tabanan, ini daerah Abian Tuwung, Kediri Tabanan. Di Tabanan. Nah, dalamnya udah ada serutan kelapanya, ada buahnya, suker banget. Ini sumaker katanya tadi suapan terakhir, masih nitili. Udah habis? Belum, ditutupin sama aku semangat. Gede banget. Ya udah kalau gitu. Nasinya yang suapan terakhir. Nasinya suapan terakhir. Cemilannya agak banyak ya. Yang ini dadar jagung. Lulu. Jadi ya karena tumben kita nyobain makan di sini ya. Ya sekalian dilama-lamain ya. Lama-lamain. Adem banget pun. Iya. Menikmati suasananya nih. Ini tadi beseknya apa kan? Ratingnya apa? 15. 15 ya. Biasanya mana? Biasanya enak soalnya ya. Lengkap, murah. Dagingnya tebel. Wis, udah semua nih ya. Udah habis semua ya? Sudah aku cobain semua. Semuanya gitu ya. Enggak ada yang gagal, enggak ada yang failed. Aduh. Kalau pengen nyobain kuliner yang istimewa di daerah Tabanan ya ini. View-nya istimewa. Menunya istimewa, terus pokoknya nanti gagal lah. Yang penting enggak gagal di sini, Bang. Bayar. Thanks for watching ya. Jangan lupa saksikan terus kuliner Betang.